Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Astagfirullahaladzim. Aku gak nyangka Bapak bisa nyakitin Ibu kayak gini. Ini kalian ngapain sih kemarin? Hah? Tega kamu Pak ya, tega. Apa sih kamu tega? Pulang. Ternyata benar kalau Bapak ada hubungan sama perempuan. Siapa sih Mas? Kok gangguin kita aja? Kamu yang siapa? Dasar, berani-beraninya kamu ngerebut suami orang. Lakor. Mia, awas Mia. Jangan kurang ajar. Bapak, tolong Pak. Bapak itu udah nyakitin perasaan Ibu. Tolong Bapak jangan pernah nyakitin fisik Ibu. Bapak tuh benar-benar. Ajar kamu. Ajar kamu sama orang tua ya. Sekali lagi kamu kurang ajar sama orang tua. Ajar. Pulang. Ah. Pulang. Kamu itu sebagai istri tidak becus ngurus keluarga. Apalagi ngurus anak. Kamu lihat kelakuan. Lihat kelakuannya. Bikin malu. Mereka itu seperti itu karena kelakuan Bapak yang bikin mereka marah. Justru itu Bapak yang gak bisa jaga kelakuan Bapak, tau gak? Kamu masih anak kecil, anak ibusan. Gak payah kecil orang tua. Bapak yang salah bukan aku, Bapak. Kamu kurang ajar kamu. Duraka kamu. Sudah. Buka. Loh, ini apa-apaan ini? Apa sih apa-apaan? Apa? Pak, kenapa Bapak bawa dia ke rumah ini? Kami sekarang sudah sah menjadi suami istri. Iya kan? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak tuh jangan ngada-ngada dong. Kamu juga bisa-bisanya kamu ngerebut laki orang ya. Dasar pelakor! Jangan kurang ajar kamu, Mia. Kurang ajar kamu itu ya. Sabar ya. Ya, kalau kamu nggak suka punya ibu baru, keluar kamu dari rumah saya. Keluar! Pak, Bapak menikah tanpa izin ibu. Apa yang tetangga bilang nanti, Pak? Hei, saya nggak peduli dengan tetangga. Urusan apa dengan tetangga? Ini rumah saya. Ini rumah tangga saya. Urusan apa sama tetangga? Nggak ada urusan! Keluar! Semua ini gara-gara kamu. Lu tuh pelakor, tau nggak? Kalau kamu nggak suka dengan ibu baru kamu, keluar! Keluar! Cepat keluar! Kita keluar, Pak! Kamu kenapa jadi muntah-muntah kayak gitu? Kayaknya Mia lagi gak enak badan deh. Sekarang kamu ikut sama kakak, yuk! Kak, mau kemana? Mau ke rumah sakit. Kakak tuh mau ngecek kamu. Kak, apa-apaan sih? Paling aku juga cuma masuk angin aja kok. Mia, kamu sama Anwar pacaran kan? Kakak tuh khawatir kamu tuh udah ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim, Kak. Ayo ikut kakak. Udah sih, Kak. Selamat. Udah, ayo ikut. Apaan sih, Kak? Allah, ada apa sih ini? Ada apa, Baron? Mia nih, Bu. Aku ngeliat sendiri tuh muntah-muntah terus, Bu. Aku takut kalau dia tuh hamil, Bu. Mia? Paling aku cuma masuk angin doang kok. Ya sudahlah, Baron, sudah. Mungkin Mia cuma masuk angin aja. Bu. Mia. Kalau emang kamu gak kenapa-kenapa, kenapa kamu tuh takut dicek rumah sakit? Hah? Terbukti kan apa kata aku? Baron, sudah. Jangan sakitin adik kamu. Mia, kamu tidak benar-benar. Jadi perempuan gak bisa banget jaga diri. Harusnya tuh kamu mikir. Harus jaga diri kamu. Kalau kamu kayak gini, kamu tuh malu-maluin keluarga tau gak? Maafin aku, Kak. Ibu, maafin aku. Kita ini udah ditinggal sama Bapak. Harusnya kamu tuh ngerti dong. Mama tahu ya. Pokoknya si Anwar harus tanggung jawab. Anwar! Anwar! Keluar lu! Woi! Ya, ada apa, Bang? Lu gak usah belakang bego sama gua ya. Lu udah hamil dari gua. Mau gak mau, lu harus tanggung jawab. Hamil? Saya ngambilnya adanya Abang. Bisa aja. Anak yang dikandung sama adik abang ini bukan anak saya! Ngajar kamu ya. Bisa-bisanya kamu Anwar ngomong kayak gitu. Aku berani bersumpah, yang tidur sama aku itu laki-laki cuma kamu! Aku gak percaya. Gua gak mau tahu. Lu tuh harus tanggung jawab.
Karena adek gue udah hamil. Kalau lu gak mau tanggung jawab, gue habisin lu di sini. Lu mau tanggung jawab gak? Iya, Pak. Saya tanggung jawab, Pak. Mia, denger. Iya, saya tanggung jawab, Bang. Gimana sakit, sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa deh, gak mungkin kan tiba-tiba di rumah bisa ada Kalajengking. Iya, Baron. Ibu. Alhamdulillah, Bu. Pelan-pelan. Hati-hati, Bu. Bu, akhirnya Ibu udah sadar. Lukanya udah Mia obatin. Semoga Ibu gak kenapa-napa ya. Kak. Lebih baik kita bawa ke orang pintar aja ya. Maksud kamu apa? Aku takut, Kak. Kalau Kalajengkingnya itu kiriman dari orang yang gak suka sama pernikahan aku. Saya merasakan ada hal goib di sekitar rumah Ibu. Dan juga di tubuh Ibu. Memang benar. Kalajengking itu adalah Kalajengking kiriman. Pak, apa bisa disembuhkan dan dihilangkan pengaruh goibnya? Saya akan coba menangkalnya agar Ibu Sari bisa aman dan selamat. Ini, minum setiap malam sebelum tidur dan pagi hari sesudah bangun tidur. Terima kasih, Mbak. Dan ini, satu lagi. Letakkan di pinggir ranjang untuk melindungi Bu Sari dari serangan COVID. Mia! Ayo pulang! Ayo pulang! Apa sih, Mas? Kok kasar banget sih? Mia, pulang! Ayo! Enggak, enggak! Aku gak peduli ada ibu kamu di sini ya. Ayo pulang! Pulang! Maaf, Mas! Jangan kasar begitu. Kamu tuh istri aku. Kamu tuh pulang, urus rumah, urus suami kamu ini. Lagian ibu kamu ini bisa ngurus dirinya sendiri. Nah Anwar, tolong pengertiannya ya. Iya Mas, ibu itu masih sakit. Gak bisa ditinggal. Alah, bohong semuanya, omong kosong. Sekarang kamu pulang urus aku, urus rumah. Lagian kan ada kakak kamu yang bisa ngurus ibu kamu. Sekarang pulang. Pulang! Ibu! Yang benar dong kerjanya, ya? Itu baju belum rapi begitu, kok bisa kerja nggak sih? Awal Mas kejam banget sih. Ibu aja nggak pernah nyuruh-nyuruh aku ngelakuin pekerjaan rumah. Kamu tahu ya, kalau kamu mau jadi istri aku, kamu harus bisa kerjain semuanya. Jangan manja! Kamu tuh sekarang istri aku. Kamu tuh dasar ya perempuan tuh pemikiran dulu terus. Kalau bukan karena si Baron aja, aku tuh gak akan pernah mau nikahin kamu. Ngerti? Mas!
Astagfirullahaladzim, mbak kenapa mbak? Mbak mau lahiran ya? Yaudah mbak, ayo mbak, saya hantar ke rumah sakit. Selamat ya pak, bu, atas kelahiran anaknya. Makasih ya suster. Saya permisi dulu ya. Makasih sus. Oh, jadi benar selama ini? Kalau aku ini bukanlah ayah dari anak yang kamu kandung itu. Mas, maaf mas. Kayaknya mas ini salah paham. Saya tadi ketemu Mia di jalan dan saya cuma nolongin dia itu aja. Alah, gak usah bohong deh kamu ya. Semuanya udah jelas kok. Enggak mas Anwar. Benar tadi mas Hadi ngomong kayak gitu. Emang dia cuma nolong aja kok. Diam kamu. Kamu gak usah bohong lagi sama aku. Mulai sekarang, detik ini, kita bukan lagi suami istri. Talak kamu. Mas. Mia, aku bilang aku talak kamu. Kita cerai. Mas Anwar. Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu cerai, Mia. Maafin Mia, Bu. Pernikahan Mia dan Anwar itu cuma terpaksa. Kalau aja Mia gak hamil duluan, Mia gak akan menikah sama Anwar. Ya sudah, kamu jangan sedih ya. Mungkin ini cobaan buat kamu, buat ibu. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini sama ibu ya. Makasih ya Bu. Hey, Bu. Enak aja nambah satu orang lagi. Bayar dulu dong kontrakannya. Udah minta 3 bulan juga. Di dunia ini gak ada yang gratis, Bu. Iya, Pak. Maaf. Ini apa-apaan pakai ngancem-ngancem? Hah? Nih, nambah satu orang lagi. Kan jadi nambah-nambah listrik. Air. Udah minta 3 bulan juga. Ya elah, santai aja kali, Pak. Besok saya akan bayar, Pak. Oke, saya bayarnya. Tenang aja. Besok saya tunggu pembayaran itu ya. Permisi. Permisi juga. Galak banget jadi orang. Kita mendingan keluar dari rumah ini, Bu. Tapi kita mau tinggal di mana, Baron? Ibu gak usah pusingin masalah itu, Bu. Kita akan balik ke rumah kita yang dulu, Bu. Kamu serius? Ya serius lah. Masa Baron bercanda? Gini, Bu. Baron lihat sendiri kalau Bapak tuh udah bangkrut, Bu. Kemarin, Baron sama Nita tuh lewat depan rumah kita yang dulu, Bu. Dan kita ngeliat ada iklan kalau rumah kita yang dulu itu lagi dijual, Bu. Dan akhirnya, ya, Nita ngebeliin rumah itu deh. Nita? Iya, Bu. Dan rencananya, aku sama Nita mau menikah. Jam segini masih tidur. Bangun. Ayo bangun, itu rumah belum ada yang beresin. Nit, ibu gak enak badan. Hari ini ibu gak bisa bantuin mengerjakan pekerjaan rumah. Aduh, udah deh bu, gak usah banyak alasan gitu ah. Udah mbak, biar saya aja ya. Saya aja yang bantu. Kamu aja nih yang ngurusin anak kamu itu gak becus. Sekarang mau sosokan bantu kerjaan lain. Udah ya buruan, ngapain masih di kantor? Buruan! Pokoknya ya aku gak mau tahu seisi rumah ini harus bersih. Ibu! Bu, sayang. Ya Allah, Bu. Apa sih, Mas? Kamu gimana sih? Aku kan udah bilang sama kamu. Ibu itu tolong banget, jangan disuruh kerja. Kamu lihat kan akibatnya. Aduh, itu paling ibu cuma rebahan bentar di situ. Apa kamu bilang rebahan? Kamu gak lihat, ah? Ibu tuh pingsan. Dan ibu tuh lagi sakit, tau gak? Mas, kamu tuh mikir gak sih? Bayar pembantu tuh mahal. Lagian ya, semenjak perusahaan kamu yang pegang,
Uang aku tuh banyak banget kebuang. Ya kamu juga bantu kerja lah sayang. Gimana? Aku kerja? Sadar diri dong mas, aku tuh yang biayain hidup kamu. Aku yang angkat derajat kamu, masa sekarang aku harus kerja juga? Ya tapi setidaknya kamu jangan bikin ibu sakit kayak gini dong. Kamu gak ngeliat, ibu tuh pucet banget. Tolonglah sayang, kamu ngertiin kondisi ibu aku. Kak Baron, aku boleh minta uang gak buat beli susu Poppy? Iya, ya. Enak aja. Udah numpang, makan gratis. Sekarang minta uang buat beli susu. Aku janji ini yang terakhir kalinya kok buat aku minta uang sama Kak Baron. Mia, kamu gak usah khawatir sama Poppy. Kalau kamu mau kerja-kerja aja, biar nanti ibu yang ngurusin Poppy, ya? Makasih ya, Bu. Pak, maaf saya mau tanya. Apa benar di toko ini lagi ada lowongan kerja? Ada sih kerjaan, tapi berat, Mbak. Dan ini khusus laki-laki. Gak masalah kok, Pak. Apapun pekerjaannya saya mau, Pak. Saya udah bingung banget harus cari kerja kemana lagi. Pak, saya mohon, Pak. Ya udah, besok pagi kamu mulai kerja di sini. Alhamdulillah ya Allah. Pak, makasih banyak ya, Pak. Besok pagi pasti saya langsung kerja di sini, Pak. Iya, iya. Mia? Mas Hadi? Kamu kerja di sini? Iya mas, ini hari pertama saya kerja di sini. Oh ya pantas aja saya gak pernah lihat kamu. Saya juga kerja di sini, cuma saya di bagian pengantaran barang. Oh iya Mia, saya minta maaf ya. Masalah kemarin jadi bikin salah paham sama suami kamu. Gak apa-apa kok. Lagi pula, saya sudah bercerai mas. Ya. Sama-sama, langsung balik ya. Iya. Pantesan aja ya kamu dicerain sama suami kamu. Baru sehari kerja aja udah dapet cowok baru. Jago juga dong ya berarti kamu ngerayunya. Kurang ajar kamu. Mia! Apa-apaan sih kamu? Mbak Nita, ngomong yang enggak-enggak tentang aku, Kak. Enggak mas, jadi tuh gini, aku tuh cuma nasihatin dia supaya dia tuh fokus sama kerjaannya, fokus sama masa depannya. Dia malah nampar aku. Mia, kakak kamu tuh benar. Tolong dong, kamu tuh nurut kayak sedikit. Ah, udah. Gak usah tapi-tapian. Ingat ya, kakak gak mau ngeliat lagi kamu tuh kasar sama kakak kamu. Ibu! Iya, Nit. Ada apa ya? Aku lagi ngidam. Beliin aku sesuatu dong. Kamu ngidam? Hamil? Ya iyalah, masa ngidam gak hamil. Ibu sekarang beliin aku rujak, soto, sama kue putu. Rujak, kue putu, sama soto? Ibu belinya di mana, Nit? Ya mana aku tahu. Kan aku suruh ibu, ya udah ibu cari aja sendiri. Iya. Ibu akan beli. Yaudah. Bu, gak usah. Biar Mia aja ya yang beliin pesanannya Mbak Nita. Aduh Mia, kenapa sih kamu tuh selalu ikut campur aja urusan aku? Ah, tuh. Tuh anak kamu nangis tuh. Udah mendingan kamu urusin anak kamu, udah gak usah ikut campur urusan aku. Buruan! Kamu urusin anak kamu, biar ibu aja yang beli ya. Uangnya. Tunggu.
aja tinggal di sini. Kakak kenapa sih kak? Selalu jahat sama aku sama ibu. Kalau emang kakak gak suka kita tinggal di sini, kita bisa kok pindah. Hah? Pindah? Kamu tuh mau pindah kemana? Oh paling juga ya, kamu tuh pindahin ke kolong jembatan atau enggak ke tempat pembuangan sampah. Mia! Ya ampun, Mia. Kamu tuh kasar banget sih sama kakak. Baron. Bu, ibu lihat tuh Mia, Bu. Mia tuh bilang kalau Nita tuh marah-marah mulu. Tapi buktinya, Bu, faktanya Mia yang kurang ajar, Bu. Udah syukur kakak tuh ngasih kamu tempat tinggal di sini. Masih aja kamu kurang ajar. Baron, Mia gak akan seperti itu kalau gak ada penyebabnya. Dia tuh selalu kasar sama aku, dia tuh selalu mukulin aku, Bu. Ibu juga, udah tau anaknya salah, masih aja dibela, Bu. Kalau kamu gak suka sama kakak ipar kamu, lebih baik kamu gak usah tinggal di sini. Mendingan kamu pergi dari sini. Paham kamu? Bu, kedatangan saya kemari, saya ingin melamar anak ibu, Mia. Dan ini, Bu, ada uang 2 juta tanda keseriusan saya sama Mia. Yang bener aja dong kamu. Masa lamaran cuma segitu? Saya ragu ya kalau kamu itu bisa nafkain adik saya. Ya udahlah, Mas, terima aja lamarannya. Masih untung kan ada yang mau ngelamar janda satu anak kayak adik kamu ini. Aduh, sayang, bukan gitu permasalahannya. Tapi gini loh. Sekarang, zaman sekarang tuh apa-apa susah. Kalau uang pas-pasan kayak gitu, itu pasti uring-uringan. Dan kalau hidup mereka susah, aku yakin 100% yang kalau mereka tuh tiap hari pasti ribut cuma gara-gara duit. Aduh, udah deh, Kak. Yang mau nikah kan aku, kenapa jadi kakak yang ribet sih? Kak, aku itu mau nikah cari laki-laki yang baik. Bukan soal hartanya. Mau aku hidup miskin sekalipun, yang penting aku tetap bahagia. Dengerin ya. Zaman sekarang itu kalau miskin gak bakal hidup bahagia. Realistis dikit kek mikirnya. Ya udah. Gini aja. Kakak mau tanya sama kamu, Mia. Kamu yakin mau sama dia? Iya, Kak. Kalau begitu, ibu akan menerima lamaran Hadi. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Makasih ya, Bu. Ragu. Cuma segitu dong. Gimana, Mia? Semuanya udah disiapin? Udah sih, Mas. Tapi aku pengen ibu tinggal bersama kita, Mas. Enggak. Kamu pergi-pergi aja. Ngapain pakai ngajak ibu? Ibu itu harus tinggal di sini buat jagain Nita. Kenapa kakak gak pakai pembantu aja sih, Kak? Biar gak usah ngerepotin ibu. Aduh, ibu juga gak pernah ngerasa direpotin kok. Ya kan, Bu? Udah, Mia, udah. Kamu dengerin aja ya apa kata abang kamu. Semoga ini yang terbaik buat kita semua. Ya udah. Bu, Mia pamit dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Apa sih? Mas, badan Poppy panas banget, Mas. Kita harus bawa ke rumah sakit deh. Aduh, dompet lagi tipis juga. Pakai sakit lagi. Apa ikan tabungan? Nggak usah marah-marah sih, Mas. Ya udah, duduk. Nggak usah banyak ngomong. Ayo, ke rumah sakit. Ayo.
sayang. Coba nih. Kamu lihat. Aku harus bayar 1,5 juta cuma buat berobat doang. Ya, tapi kan demi kesehatan Poppy, Mas. Enak aja kamu ngomong. Kamu gak ngasih ngebayarnya kan? Makanya, lain kali jaga anak yang benar, jangan sampai sakit. Gak becus banget sih. Kok pintunya kebuka? Ini barang kalian. Kalian harus pergi sekarang juga. Kok ibu gak ngasih tahu dulu, Bu? Kalian lupa kalau saya udah ngingetin kalau minggu ini harus bayar. Dan saya udah bilang sama kalian, kalau kalian bayarnya telat, kalian harus pergi dari rumah ini. Bu, tolong Bu, beri kami waktu 3 hari lagi. Saya janji semuanya akan saya lunasin ya, Bu. Nggak ada janji-janji, nggak ada kompromi-kompromi. Pokoknya kalian harus pergi dari sini. Telat sendiri kalian, telat bayarnya. Sana pergi! Pergi sana! Astagfirullahaladzim, Bu. Hei, hei! Kapan kau bayar utangnya, ha? Kapan? Mana duitnya? Maaf, Bang. Jujur aja, Bang. Saya lagi gak punya uang. Ini aja saya baru habis di rumah sakit. Habis berobat anak. Buat jadi, berusaha. Tolong, Bang. Kasih saya waktu 1 bulan lagi. Bulan depan, saya pasti akan lunasin semuanya. Kita gak bisa tunggu lagi. Kalau gak bisa, mau sendiri, kita bawa! Mata luka, Bang. Hah? Bang, jangan, Bang. Ini, Bang, ini saya gimana, Bang? Bang, Bang, jangan, Bang, 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 motor saya. Bang, 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 Bang. Diam, Bang. Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Uang kontrakan, uang cicilan motor, semua habis gara-gara buat bayar rumah sakit. Kita diusir dari kontrakan, motor ditarik. Sial, pokoknya sial terus. Maaf, Mas. Kalau aku ada duit juga aku nggak akan ngerepotin kamu kok. Maaf, maaf. Emangnya kalau aku minta maaf, uang nggak bisa balik ya? Enggak kan? Terus sekarang kita harus kemana, Mas? Gimana kalau kita numpang di rumah kakak ipar kamu? Enggak, Mas. Aku nggak mau. Kamu tinggal di mana? Mau tinggal di kolong jembatan, ya? Kepanasan, kehujanan. Ntar kamu sakit-sakitan lagi tuh. Ya udah, Mas. Kita ke sana ya. Gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Mia. Loh, Hadi. Kalian ngapain di sini? Hah? Kak, kita diusir dari kontrakan. Boleh nggak kalau kita tinggal di sini dulu untuk sementara waktu? Hah? Gimana? Kalian menumpang di sini? Bener kan dugaan saya? Kalau kamu tuh gak bisa nafkain adik saya. Kamu tuh sebagai laki-laki harus cari kerja kayak apa kayak buat ngasihin duit. Aduh. Enggak. Pokoknya aku gak mau kalian tinggal di sini. Udah sana pergi. Ya, sudi kalian Mita, di sini. Mita, izinkan mereka tinggal di sini. Kasihan Poppy kan, dia masih kecil kalau harus tidur di luar. Tin, yaudah. Masuk. Ah, sini. Sini Poppy itu gendong. Ya Allah, hamba ingin bertemu lagi dengan suami hamba untuk memperjelas status pernikahan hamba, ya Allah. Hamba tidak ingin hidup digantung waris selama hidup hamba. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kasihan ibu menanggung beban batin. Aku kayaknya harus cari bapak. Bapak di mana ya? Kata orang-orang bapak tinggal di daerah sini. Bapak? Pak?
Pak, tunggu, Pak. Pak. Ngapain kamu datang kemari? Hah? Anda gak tahu diri kamu itu. Kalau kamu datang kemari cuma untuk menghina Bapak karena Bapak hidup susah dan ditinggal istri, kamu mending pergi. Pergi, pergi, pergi. Gak usah kemari. Enggak, Pak. Bukan itu tujuan aku buat ketemu Bapak. Lantas apa tujuan kamu? Hah? Ada hal yang harus aku omongin, Pak. Aku mohon Bapak ikut aku ya. Ayo, Pak. Aku mohon. Ya. Ngapain kamu bawa Bapak ke sini? Sini, Pak. Ngapain nih bawa-bawa gembel ke sini? Udah, suruh pergi. Suruh pergi. Ini Bapak saya sama Bapaknya Kak Baron, Mbak. Apa-apa nih? Bapak ngapain di sini? Saya tuh nggak sudi ngeliat muka Bapak di sini. Kamu jangan kurang ajar, Baron. Bapak diajak kemari karena Mia. Bapak untuk tinggal di sini. Bapak nggak sudi juga ngeliat kamu. Kak, Mia sengaja ngajak Bapak ke sini buat ketemu sama Ibu. Mia pengen Bapak menceraikan Ibu. Kamu tuh mikir dikit kayak Mia. Mereka tuh udah lama pisah. Itu artinya mereka tuh udah cerai. Pakai bawa dia ke sini segala lagi. Alah. Udah ya, sekarang Bapak mendingan pergi. Dulu aja, giliran Bapak punya segalanya, Bapak tuh ngusir kita. Sekarang, giliran Bapak udah jatuh miskin kayak gini, Bapak mau numpang hidup di sini. Nggak bisa, Pak. Pergi, Bapak. Pergi. Pergi. Pak. Tidak usah perlakukan Bapak seperti ini. Bapak juga nggak sudi datang kemari. Bapak akan pergi. Kak, terus gimana masalah perceraian? Gimana juga kan surat perceraian itu penting. Alah, tinggal bilang aja kalau Ibu tuh tinggal mati sama suaminya. Bapak pergi. Bapak. Pergi. Pak. Pergi dari sini. Pak. Apapun yang dikatakan Baron itu benar. Pak, Bapak tapi, sudah salah sama kalian. Sudah tapi, lupain saja Bapak. Tapi Ibu butuh kejelasan, Pak. Iya, Pak. Selama ini kan Bapak belum menceraikan Ibu secara resmi. Oke. Saya akan menceraikan kamu. Saya minta 5 juta. Apa? 5 juta? Dari mana Ibu mendapatkan uang sebanyak itu, Pak? Ya, terserah. Astagfirullahaladzim, Pak. Semua demi Ibu. Suatu saat nanti pasti aku akan ganti uang ini. Kamu habis ngapain dari kamar aku? Aku habis nyari Ibu. Kirain Ibu tadi beres-beres di kamarnya Kanita. Tapi ternyata Ibu gak ada. Yaudah kalau gitu aku permisi dulu ya, Kak. Apa? Hah? Itu adik kamu tuh ngambil semua uang aku, Mas. Nit, Mia tadi memang minta izin keluar untuk menemui bapaknya. Pasti uang itu buat bayar bapaknya supaya bisa mencarikan Ibu. Itu, Mas. Ini tuh semua gara-gara orang tua kamu. Bikin susah aja. Kurang ajar. Mia! Mia! Sudah ada kan uangnya? Ini, Pak. Ini uangnya. Tapi Mia mohon, Pak,
cepat-cepat diurus ya Pak, surat perceraiannya ya Pak. Ah, itu gampang. Cerai aja itu gampang. Apa-apaan ya? Pakai ngambil uang orang segala. Dasar orang tua nggak tahu diri, pakai meres anak sendiri lagi. Kamu juga, udah berani kamu ya, mencuri buat si tua bangka ini. Aku terpaksa, Kak. Ya setidaknya kamu mikir dong sedikit. Kamu jadi anak, mau aja diperalat sama si tua ini nih. Oh, baik, 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 baik. Sampai kapanpun juga saya tidak bakal menceraikan dia. Biar dia tersikat dan tergantung terikat sama saya. Baik. Oh. Mia, kau pulang sekarang. Sudah, Baron. Maafin adik kamu. Baron. Ini urusan gue sama adik gue. Lu gak usah banyak bacot. Pulang. Pulang, Mia. 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 Kamu tuh benar-benar kurang ajar ya. Udah numpang di sini, pakai nyuri duit aku lagi. Mia, sekarang kamu cepat minta maaf ke kakak ipar kamu. Enggak. Minta maaf aja tuh gak cukup. Ya, penjarain aja. Nita, ibu mohon. Jangan penjarakan Mia, Nita. Tolong, ibu mohon. Ibu. Tolong, Bu, berdiri, Bu. Bu, iya, Bu. Kita gak akan memenjara Nita. Tapi dia harus dikasih pelajaran. Sini kamu, ikut sini. Maafkan aja kamu. Ah, ikut sini kamu, Nita. Masuk! Barang! Diam kamu disitu! Bu! Udah deh, Bu! Ibu tuh gak usah ikut campur, Bu! Baron, tolong! Kasihan adik kamu! Mia! Mendingan kamu tuh merenung apa kesalahan kamu. Dan kalau ada yang berani bukain pintu ini buat dia, itu artinya orang itu keluar dari rumah ini! Tapi kasihan. Ah, udah! Kalau sampai ada yang berani, keluar dari rumah ini! Allah, kenapa hidupku begini, Allah? Ibu maafin Mia, Bu. Maafin Mia, Bu. Astagfirullahaladzim, Mia! Mia, ya Allah, istighfar, nak, istighfar. Maafin Mia, Bu. Mia udah gak sanggup hidup lagi, Bu. Kamu gak boleh ngomong seperti itu, Mia. Istighfar. Kalian mau kemana? Kita mau bawa ibu pergi dari sini. Jangan ngelarang ibu buat pergi dari rumah ini lagi. Enggak. Ibu harus tetap tinggal di sini. Karena aku gak mau lihat ibu hidupnya susah kalau ibu tinggal sama mereka. Maaf, Baron. Ibu mau ikut Mia aja. Ya udah. Kalian ingat ya, kalau nanti kalian udah susah, jangan pernah balik lagi ke sini. Saya pastikan kalau kami gak akan kembali ke sini lagi. Sesulit apapun kami. Ya udah, silakan. Hari Mia, astagfirullahaladzim. Bu, ya Allah, Bapak, ya Bapak, tolong Pak, Bapak Mia, tolong. Kenapa? Bapak tadi pingsan. Ayo duduk dulu.
dulu, Pak. Seperti ini sih, Pak. Harusnya Bapak dulu gak menyakiti hati Ibu. Ibu, maafin Bapak. Bapak selama ini salah. Bapak sudah menelantarkan kalian. Kamu malu. Bapak sudah salah terhadap kalian. Sekarang sadar. Sari, saya akan menceraikan kamu kalau itu membuat sebuah kebahagiaan untuk kamu. Enggak, Ibu gak mau cerai sama Bapak. Ibu sudah maafin Bapak jauh-jauh hari. Pak, Ibu ingin kita bisa seperti dulu lagi, membangun rumah tangga. Bapak malu sama kalian. Ibu. Iya. Kalian masih mau menerima Bapak. Menyakiti kalian. Anak-anak masih mau terima Bapak kembali ke rumah ini. Bentar ya, Bu, Pak. Oh. Apa? Astagfirullahaladzim, kecelakaan. Siapa yang kecelakaannya? Baron, Bu. Pak. Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Tenang ya, Bu. Syukur alhamdulillah, korban beserta anak dalam kandungannya bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Dokter, kami boleh menjenguknya, Dok? Oh iya, boleh. Silakan, Pak. Terima kasih, Dokter. Ya, saya permisi dulu ya. Iya. Pak, Bu, Mia, Hadi, aku minta maaf ya. Jangan banyak bicara dulu. Kami semua sudah maafin kamu. Bu, ini mungkin karma yang harus aku terima karena aku tuh udah kasar sama kalian. Sekali lagi maafin aku ya, Bu. Pak, Bapak juga minta maaf ya. Selama ini Bapak salah sama kalian, sama ibu kamu, sama adik kamu. Oh iya, bagaimana keadaan Nita? Alhamdulillah, Allah masih baik sama kita. Nita selamat dan anak kamu sudah lahir. Alhamdulillah. Oh iya, iya. Oh sayang. Terima kasih. Kesabaran ibu jauh lebih besar dari saya.
dia bisa menerima kembali lelaki yang melukainya. Keputusan ibu saya itu ternyata tepat. Selain membuat hidup bapak lebih baik, ibu juga menyatukan kami semua. Kami sekarang menjadi keluarga yang lengkap seperti dulu. Saya juga tersadar bahwa kekuatan ikhlas itu sungguh luar biasa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.